Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak cerita apa pada tuan-tuan. Allah maha bijaksana. Bila sampai di dalam gua, maka mereka pun tidur. 309 tahun mereka tidur di dalam gua tersebut. Sum mab'atsna min ba'dihim. Ya, summa ba'atsna kamu-kamu-kamu. Allah Ta'ala sebut dalam surah dalam suratul Kahfi bagaimana mereka itu tidur di dalam gua itu selama 309 tahun, tidurlah di situ, kemudian baru dibangkitkan selepas itu. Jadi tuan-tuan, dalam ayat tadi 18 tadi, Allah Ta'ala sebut apa? Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Semasa mereka tidur selama 300 tahun itu, dibalikkan badan mereka kejap belah kanan, kejap badan mereka pergi belah kiri. Ulama bincang, di antaranya Ibnu Abbas. Dia kata, kenapa waktu mereka tidur dibalik kanan, dibalik kiri badan? Kenapa? Supaya memastikan badan mereka itu darahnya mengalir dengan baik. Kalaulah 300 tahun tuan-tuan badan tak bergerak, apa jadi pada darah? Apa jadi pada tubuh? Apa jadi pada badan kita duduk di atas tanah selama 300 tahun tak bergerak? Rumput akan makan dia, tanah akan makan kulit dia, rosak badan dia. Allah maha bijaksana, dia berkalihkan belah kanan, dia kalihkan belah kiri supaya badan orang yang tidur dalam gua tadi, walaupun tidur 309 tahun, tetapi badannya molek, badan dia elok. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala kata anjing tu pula duduk menjulur di kaki gua dengan garang muka dia, siapa yang lalu tak teringin nak masuk sebab takutnya kepada kedudukan wajah mereka, kedudukan anjing tu menakutkan orang. Lama-lama tuan-tuan 300 tahun tak ada siapa kacau mereka tidur dalam gua tadi. Saya nak cakap apa pada tuan-tuan kisah Ashabul Kahfi ni? Saya nak sebut pada tuan-tuan, takut pada Allah, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, jaga Allah, yang lain-lainnya serahkan kepada Allah. Cukup. Ulang balik. Bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, yakin kepada Allah, yang lain-lainnya urusan kita serahkan pada Allah. Allah akan jaga kita. Ihfazillah yahfazka. Siapa yang nak jaga mereka 309 tahun tidur, lipas pun tak masuk dalam telinga, semut pun tak masuk dalam telinga Ashabul Kahfi, binatang ular pun tak patuk dia orang padahal duduk dalam gua. Kita di Malaysia ni tiap-tiap minggu cerita ular tudung selah besar-besar pula tu, panjang-panjang gila gitu. Bayangkan tuan-tuan, dalam gua itu kan tempat kala jengking. Dalam gua itu kan tempat lipan. Dalam gua itu kan tempat ular. Tak dipatuk 300 tahun. Tuan-tuan, orang tak terniat pun nak masuk dalam gua 300 tahun. Dan raja itu mengutuskan tenteranya, cari anak-anak muda ni, mana pergi? Seorang pun tak jumpa tuan-tuan. Akhirnya mereka selamat, diselamatkan oleh Allah. Yang inilah yang Allah Ta'ala nak sebut kepada kita. Takut apa kita pada dunia ni tuan-tuan? Takut apa kita pada masalah dunia? Takut apa kita dalam urusan dunia? Kalau kita taat kepada Allah, kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga segala-galanya. Allah jaga kita, Allah jaga iman kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga negeri kita. Bukan setakat diri kita Allah jaga, negeri kita pun Allah jaga kalau penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Negara pun Allah jaga tuan-tuan kalau penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebab tu malam ni saya nak ceramah pendek ya. Saya nak pergi ke Bernama TV malam ni, ada siaran langsung pukul 10 malam. Sangat penting isu malam ni, bercakap soal pembangunan tahfiz di Malaysia. Mereka tanya saya, ustaz nak apa untuk tahfiz di Malaysia, tolong suarakan. Sejam dia orang pergi kat saya, saya belasah malam ni tentang. Jadi habis awal sikit balik rumah, buka Astro 502 Bernama TV, saya cokoh di sebantu segi.
Sebab tu malam ni tuan-tuan saya minta ganti ustaz lain. Sebab pendek tak dapat. Saya nak ganti tuan-tuan dengan pembantu saya, Ustaz Azhar Latif dan Ijam Medicine. Dan saya akan bagi tarikh lain untuk ganti. Tuan-tuan tak nak, tuan-tuan nak juga maghrib. Tak apalah, 40 minit cukup tuan-tuan. Saya nak bawa pada tuan-tuan Ustaz Azhar Latif dan Ijam Medicine. Tika begini mencari-cari, dia sekarang sedang menuntut di sekolah saya. Saya panggil rokes-rokes ni yang duk jaduk janggut berjubah berserban ni. Dulu rokes, sekarang jadi penceramah. Saya kata, sampai bila hangpa ni nak berceramah? Kamu ni nak ceramah, cerita pengalaman dulu-dulu. Pergi belajar ilmu, tuntut ilmu. Bila dah ada ilmu, baru boleh cakap dalam masjid, dalam surau. Di Padang, jangan duk cakap tentang pengalaman dulu-dulu aja. Sampai bila? Tuan-tuan, dia orang sahut cabaran saya. Dia orang kena belajar satu hari satu hadis hafaz. Dan dalam tempoh 6 bulan kena hafaz 3 juzuk surah Al-Baqarah. Dan setiap hari belajar bahasa Arab dan hadis fiqah. Fiqah setiap hari selama 2 tahun. Dan selepas 2 tahun saya hantar dia ke untuk ambil periksa tauliah, mengajar. Lepas tu ceramah lah. Jadi tuan-tuan, insyaAllah sekarang yang ada artis laki-laki, saya minta pula artis perempuan pula. Ya, sekarang semua duduk tudung ni. Ya, bila dah tudung buat ceramah pula dah. Baru pakai tudung 2 minggu pi mengajar pada makcik yang dah pakai tudung 40 tahun. Yang makcik tu macam kong dengar tu. Di mana ilmunya? Kita bercakap soal ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak cerita apa pada tuan-tuan. Allah maha bijaksana. Bila sampai di dalam gua, maka mereka pun tidur. 309 tahun mereka tidur di dalam gua tersebut. Summa ba'athna min ba'dihim. Ya, summa ba'athna. Bukan. Allah Ta'ala sebut dalam surah dalam suratul Kahfi bagaimana mereka itu tidur di dalam gua itu selama 309 tahun. Tidurlah di situ, kemudian baru dibangkitkan selepas itu. Jadi tuan-tuan, dalam ayat tadi 18 tadi, Allah Ta'ala sebut apa? Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Semasa mereka tidur selama 300 tahun itu, dibalikkan badan mereka kejap belah kanan, kejap badan mereka pergi belah kiri. Ulama bincang, di antaranya Ibnu Abbas. Dia kata, kenapa waktu mereka tidur dibalik kanan, dibalik kiri badan? Kenapa? Supaya memastikan badan mereka itu darahnya mengalir dengan baik. Kalaulah 300 tahun tuan-tuan badan tak bergerak, apa jadi pada darah? Apa jadi pada tubuh? Apa jadi pada badan kita duduk di atas tanah selama 300 tahun tak bergerak? Rumput akan makan dia, tanah akan makan kulit dia, rosak badan dia. Allah maha bijaksana, dia berkalirkan belah kanan, dia kalirkan belah kiri supaya badan orang yang tidur dalam gua tadi, walaupun tidur 309 tahun, tetapi badannya molek, badan dia elok. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala kata, anjing tu pula duduk menjulur di kaki gua dengan garang muka dia, siapa yang lalu tak teringin nak masuk sebab takutnya kepada kedudukan wajah mereka, kedudukan anjing tu menakutkan orang. Lama-lama tuan-tuan, 300 tahun tak ada siapa kacau mereka tidur dalam gua tadi. Saya nak cakap apa pada tuan-tuan kisah Ashabul Kahfi ni? Saya nak sebut pada tuan-tuan, takut pada Allah, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, jaga Allah, yang lain-lainnya serahkan kepada Allah. Cukup. Ulang balik. Bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, yakin kepada Allah, yang lain-lainnya urusan kita serahkan pada Allah. Allah akan jaga kita. Ihfazillah yahfazka. Siapa yang nak jaga mereka 309 tahun tidur, lipas pun tak masuk dalam telinga, semut pun tak masuk dalam telinga Ashabul Kahfi, binatang ular pun tak patuk dia orang padahal duduk dalam gua. Kita di Malaysia ni tiap-tiap minggu cerita ular tudung selah besar-besar pula tu, panjang-panjang gila gitu. Bayangkan tuan-tuan, dalam gua itu kan tempat kala jengking.
Dalam gua tu kan tempat lipan, dalam gua tu kan tempat ular, tak dipatuk 300 tahun. Tuan-tuan, orang tak terniat pun nak masuk dalam gua 300 tahun. Dan raja itu mengutuskan tenteranya cari anak-anak muda ni, mana pergi? Seorang pun tak jumpa, tuan-tuan. Akhirnya mereka selamat, diselamatkan oleh Allah. Yang inilah yang Allah Ta'ala nak sebut kepada kita. Takut apa kita pada dunia ni, tuan-tuan? Takut apa kita pada masalah dunia? Takut apa kita dalam urusan dunia? Kalau kita taat kepada Allah, kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga segala-galanya. Allah jaga kita, Allah jaga iman kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga negeri kita. Bukan setakat diri kita Allah jaga, negeri kita pun Allah jaga kalau penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Negara pun Allah jaga, tuan-tuan, kalau penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebab tu malam ni saya nak ceramah pendek, ya. Saya nak pergi ke Bernama TV malam ni, ada siaran langsung pukul 10 malam. Sangat penting isu malam ni, bercakap soal pembangunan tahfiz di Malaysia. Mereka tanya saya, ustaz nak apa untuk tahfiz di Malaysia? Tolong suarakan. Sejam dia orang pergi kat saya. Saya berlasah malam ni tentang. Jadi habis awal sikit, balik rumah buka Astro 502 Bernama TV. Saya cokoh di sebantu segi. Sebab tu malam ni, tuan-tuan, saya minta ganti ustaz lain. Sebab pendek tak dapat. Saya nak ganti tuan-tuan dengan pembantu saya, Ustaz Azhar Latif dan Ijam Medicine. Dan saya akan bagi tarikh lain untuk ganti. Tuan-tuan tak nak, tuan-tuan nak juga maghrib. Tak apalah, 40 minit cukup, tuan-tuan. Saya nak bawa pada tuan-tuan Ustaz Azhar Latif dan Ijam Medicine. Tika begini mencari-cari, dia sekarang sedang menuntut di sekolah saya. Saya panggil rokes-rokes ni yang duk jaduk janggut berjubah berserban ni. Dulu rokes, sekarang jadi penceramah. Saya kata, sampai bila hangpa ni nak berceramah? Kamu ni nak ceramah, cerita pengalaman dulu-dulu. Pergi belajar ilmu, tuntut ilmu. Bila dah ada ilmu, baru boleh cakap dalam masjid, dalam surau. Di Padang, jangan duk cakap tentang pengalaman dulu-dulu aja. Sampai bila? Tuan-tuan, dia orang sahut cabaran saya. Dia orang kena belajar satu hari satu hadis hafaz, dan dalam tempoh 6 bulan kena hafaz 3 juzuk surah Al-Baqarah, dan setiap hari belajar bahasa Arab dan hadis fiqah. Fiqah setiap hari selama 2 tahun, dan selepas 2 tahun saya hantar mereka untuk ambil periksa tauliah, mengajar. Lepas tu ceramah lah. Jadi tuan-tuan, insyaAllah sekarang yang ada artis laki-laki, saya minta pula artis perempuan pula, ya, sekarang semua duduk tudung ni. Ya, bila dah tudung buat ceramah pula dah. Baru pakai tudung 2 minggu pi mengajar pada makcik yang dah pakai tudung 40 tahun. Yang makcik tu macam kau dengar tu. Di mana ilmunya? Kita bercakap soal ilmu.